semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asal Kecil. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya bikin clutch buat kondangan gini tanpa dijahit. Buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain tombol notifikasi bell di sebelah tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja ke video tutorialnya, selamat menonton! Ini tuh bahan plastik yang fleksibel, biasanya bisa dipakai untuk taplak meja makan gitu deh. Ini nempel magnetnya pakai double tip ya. Biar tambah lucu dan gak terlalu polos, aku menambahkan patch untuk ditempelkan di clutchnya. Ini aku nempelkannya cuma pakai double tip aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya berguna. Jangan lupa kalau kalian berhasil recreate DIY kali ini untuk nge-tag aku di Instagram di @asakecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa untuk buat kalian yang